dari saus. Sausnya itu kan ada saus barbecue ini, itu asam, kemudian dicampur sama saus durian. Jadi perpaduannya itu gurih, itu sumer banget di mulut. Jadi enak banget. Tertariknya apa, Mbak? Soalnya kan biasanya durian itu di buah biasa ya, cuman kalau di sini itu kayak dikemas dalam bentuk makanan seperti ini sih. Baru pertama kali atau gimana nih? Iya, baru pertama kali. Dan enak banget. Dari saya penikmat durian pertama gitu kan, dan saya berawalnya itu dari jualan dessert-nya itu lebih ke pancake durian sama es durian. Satu lagi ada durian instan, dan jadi durian instan itu full durian asli, jadi udah gak ada bijinya gitu. Nah, sambil jalan kemudian banyak yang kasih masukan, coba deh combine durian itu dengan makanan, kira-kira bisa jadi match nggak di mulut gitu. Dan akhirnya saya coba trial sama rekan-rekan semua tim saya di dapur, dan akhirnya alhamdulillah semuanya match dan banyak yang suka.